saudara Dula atau dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya, akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!